Adek, lidahnya kok kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sederhananya Zahra Family. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimurahkan rezekinya, juga dimudahkan segala jalan urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas manfaat dari cabai bagi tubuh kita. Seperti teman-teman ketahui, cabai terkenal untuk menambah rasa pedas pada makanan. Selain itu, cabai juga memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Di antaranya, dapat menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan gula darah, membunuh sel kanker, menurunkan berat badan, serta menghilang rasa sakit. Tapi jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka ada juga efek sampingnya ya. Adek, lidahnya kok kayak gitu? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel sederhana ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen. Ih, bunga cabenya kok diambil? Yang merah aja yang diambil ya. Buat apa bunganya, Nak? Adik mau buat apa? Apa, Nak? Jatuh dari Nana. Jatuh lagi bunganya? Iya. Ini iya. Nana iya. Mau main besar? Bisa. Jadi? Nana. Bunga yang besar? Iya. Oh, bunga yang besar. Bunga apa ya yang besar ya? Yuk kita cari yuk. Yuk. Pakai sendalnya. Capek. Kok capek? Gendong. Kan udah besar. Adik udah besar apa masih kecil? Masih kecil. Umurnya berapa tahun? Mana? Wah, ada balonnya. Adik main balon? Pelan-pelan niupnya. Jangan kuat-kuat. Pinter. Dulu waktu kecil mama juga mainnya seperti ini. Besar deh. Sampai di sini dulu share kegiatan hari ini buat teman-teman semua. Dan tak lupa mau ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat online yang selalu memberikan komentar positifnya di setiap kali mau upload video terbaru.